Ya, mungkin Ibu Megawati sedang mengingatkan Pak Jokowi bahwa selama ini jasa PDIP besar. Dua kali ya mengusung Pak Jokowi sebagai pengusung, kan ada partai pengusung, ada partai pendukung. Dan pengusung itu yang utama itu kan ya PDIP. Dua kali, dan dua kali itu pula menang. 2014 dan 2019. Nah, disitulah mungkin mengingatkan bahwa selama ini Pak Jokowi juga banyak bermanuver gitu loh. Misalkan, mohon maaf, Jokowi 3 periode gitu loh. Masa perpanjang jabatan presiden. Itu kan manuver-manuver yang dilakukan ya oleh mungkin saja oleh Pak Jokowi dan kelompoknya gitu ya. Yang itu kan tidak disukai oleh Ibu Megawati. Dan hanya Megawati, hanya PDIP yang menolak terkait dengan Jokowi 3 periode loh. Bisa dicek.